eksplorasi, eksploitasi, dan KKP di wilayah terbuka akan diverifikasi terlebih dahulu oleh SKK Migas sebelum diserahkan kepada Ditjen Migas. Sedangkan, data hasil survei umum Badan Usaha dan APBN, studi bersama, dan pengolahan data akan diverifikasi terlebih dahulu oleh Ditjen Migas sebelum diserahkan kepada Pusdatin ESDM. Pusdatin ESDM dapat bekerja sama dengan Pertamina maupun Badan Layanan Umum di bawah kementerian untuk mengelola data yang telah diserahkan. Dana untuk mengelola data tersebut tidak lagi berasal dari biaya yang dibayarkan oleh pengguna data untuk akses data yang dimasyarakatkan, namun dari hasil iuran sistem keanggotaan. Sistem keanggotaan adalah sebuah sistem baru yang diterapkan di industri hulu migas Indonesia terkait akses data, di mana setiap anggota yang terdaftar memiliki akses penuh atas seluruh data yang bersifat tidak rahasia. Sedangkan yang bukan anggota hanya memiliki akses atas data umum dan data dasar yang bersifat tidak rahasia. Terdapat aturan terkait sistem keanggotaan ini, antara lain, kontraktor wajib menjadi anggota, dan badan usaha, bentuk usaha tetap, perguruan tinggi, dan unit pelaksana dapat mendaftar menjadi anggota. Untuk besaran iuran keanggotaan ini akan ditetapkan dalam kontrak kerjasama dengan Pusdatin ESDM. Selanjutnya, permen yang baru juga mengatur tentang pengolahan dan pemasyarakatan data, di mana badan usaha atau bentuk usaha tetap yang telah berkontrak dengan Pusdatin ESDM dapat memberikan akses secara langsung terhadap data hasil survei umum kepada pihak lain. Serta, anggota dapat melakukan pengolahan data untuk mendapatkan data baru dengan kualitas yang lebih baik, dan memasyarakatkan hasilnya guna mendukung kegiatan research and development migas di Indonesia. Terdapat juga pengaturan baru untuk pemanfaatan data, yaitu aturan terkait dengan pemanfaatan data hasil KKP di wilayah terbuka, pengiriman data ke luar negeri, pertukaran data, dan pemanfaatan data yang masih bersifat rahasia. Yang paling penting di dalam Permendata nomor 7 tahun 2019 ini, terdapat aturan tentang penyerahan data yang belum tercatat. Artinya, kontraktor atau pihak lain yang menguasai suatu data yang belum tercatat wajib melaporkan kepada Pusdatin ESDM paling lambat 3 bulan sejak permen ini ditandatangani, dan data juga wajib diserahkan paling lambat 1 tahun sejak pelaporan, atau sanksi akan diberlakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan terbitnya Permen ESDM nomor 7 tahun 2019, era jual-beli data telah berakhir. Layaknya makhluk hidup yang selalu beradaptasi, industri hulu migas Indonesia kini telah bertransformasi seiring dengan era keterbukaan data untuk menghidupkan kembali nafas industri hulu migas Indonesia. Regulasinya sudah, akses data pun menjadi mudah. Indonesia menuju giant discoveries.